Harga ayam potong di pasar tradisional Pangkal Pinang mengalami penurunan pasca perayaan Natal dan Tahun Baru. Penurunan terjadi sebesar Rp5.000 dari sebelumnya dijual Rp40.000 untuk ayam utuh dan Rp45.000 untuk ayam yang sudah dibersihkan. Kini menjadi Rp35.000 untuk ayam potong utuh dan Rp40.000 per kilogram untuk ayam yang sudah dibersihkan. Meski demikian, pedagang mengaku masih sepi pembeli. Dari sebelumnya mampu menghabiskan 70 hingga 80 kg per hari, kini hanya mampu menjual 40 hingga 50 kg dalam satu hari. Selesai dari tahun baru ini ayam ada turun. Dari kemarin kita jual 40-45, sekarang di angka 35-40. Sudah berapa lama itu? Kurang lebih 6 hari. Kenaikan sebelum tahun baru itu berapa? Sebelum tahun baru kemarin kita jual di angka 40-45. Sekarang 35-40. Nah, dengan penurunan ini untuk omset kita gimana, Bang? Sama aja, Mas. Berapa kilo sehari? Ya, kurang lebih ya sekitar 50 kilo lah. 50 kilo. Pedagang pun terpaksa mengurangi stok jual mereka hingga 50%. Yang sebelumnya membawa hingga 100 kg per hari, kini hanya menyiapkan stok 50 kg per hari. Dwi Raka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.